Perkembangan MotoGP selepas melakukan beberapa siri latihan dan ujian pramusim, pelumba Moto2 negara Zakwan Zaidi kini lebih yakin dan bersedia untuk musim penuh MotoGP. Dilengkapi dengan jentera suta MMX2, Zakwan akan bersaing sepenuh masa dalam kelas Moto2. Walaupun sering melakukan penambahbaikan, Zakwan yakin pasukan JP Motor Racing akan menemui penyelarasan terbaik menjelang perlumbaan pertama di Lita Lusail Qatar penghujung Mac depan. Malah, sokongan kru teknikal juga bakal memastikan Zakwan mampu memberikan saingan kepada pelumba andalan dunia lain dalam kelas Moto2. Macam sekarang dah, kita dah kenal daripada situ. So, insyaAllah. Untuk race kali ini mungkin aku tak berapa stres, mungkin aku cuba belajar daripada situ sikit demi sikit. InsyaAllah mungkin dalam pertengahan mungkin ada lebih improve. So saya harap untuk tahun pertama ni saya cuba buat kejutan lah untuk satu race. Walaupun mengakui sedikit gugup di awal pemilihan sebagai pelumba Moto2, namun Zakwan semakin dapat menyesuaikan diri berbekalkan pengalaman selaku juara keseluruhan 600cc Supersport ARRC, MSS 1000cc Superbike selain juara CP130 Cup Prix Malaysia sebelum ini. Zakwan berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi pasukan JP Motor Racing dan jentera suta MMX2 di Damansara. JPM Motorsport menjalinkan kerjasama dengan Suta Teknologi bagi menggunakan teknologi jentera itu dalam saingan Moto2. Turut diperkenalkan warna jentera yang menampilkan ciri-ciri jati Malaysia yang bakal memperkenalkan lagi nama negara di persada antarabangsa.